Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Kita jumpa lagi di program Belajar dari Rumah bersama Guruku. Nah, anak-anak, bagaimana kabar kalian hari ini? Sebelum kita belajar hari ini, kita berdoa sesuai keyakinan masing-masing ya. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Nah, anak-anak, hari ini kita belajar dengan Bu Intan dari SDN Siwalan Kerto 2. Oh iya, anak-anak, bagaimana kabar kalian hari ini? Tetap semangat ya, walaupun kita belajar dari rumah, kalian harus tetap berprestasi, tidak boleh malas, harus tetap bersemangat. Gapai cita-cita kalian setinggi mungkin. Nah, anak-anak, Bu Intan ingatkan lagi, karena kita masih dalam masa pandemi, maka saat keluar rumah, kalian harus menjaga kondisi badan kalian, memakai masker, mencuci tangan, dan makan makanan yang sehat, serta jangan lupa minum vitamin agar imun kita menjadi kuat. Oh ya, anak-anak, sekarang memasuki bulan Oktober ya. Kira-kira kalian tahu tidak ya, di bulan Oktober ini kita memperingati hari besar nasional apa? Benar sekali. Di bulan Oktober ini kita memperingati hari besar nasional. Yang kemarin tanggal 1 Oktober yaitu hari kesaktian Pancasila. Nah, Garuda Pancasila adalah lambang negara Indonesia. Kalian harus ingat baik-baik. Garuda Pancasila adalah lambang negara Indonesia. Dan Pancasila merupakan pedoman hidup bangsa kita, bangsa Indonesia. Ini harus benar-benar kalian ingat ya, karena kalian warga negara Indonesia. Nah, anak-anak, ini diperingati tanggal 1 Oktober kemarin, yaitu hari kesaktian Pancasila. Lalu, apalagi ya? Nah, tanggal 2 Oktober yaitu hari batik nasional. Nah, anak-anak, kalian harus bangga loh menjadi warga negara Indonesia. Kenapa? Karena di Indonesia banyak sekali warisan peninggalan nenek moyang kita yang benar-benar membuat kita menjadi kaya akan budaya. Nah, salah satunya yaitu batik. Batik merupakan salah satu warisan budaya bangsa Indonesia dari nenek moyang. Nah, anak-anak, siapa di sini yang bangga memakai batik? Apalagi batik buatan negara kita sendiri. Harus bangga ya dengan produksi kita, negara kita Indonesia. Yang ketiga, 28 Oktober, Hari Sumpah Pemuda. Nah, siapa yang tahu isi dari Sumpah Pemuda? Kalian harus tahu isi dari Sumpah Pemuda ya. Isi dari Sumpah Pemuda yaitu pertama, kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia. Kedua, kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Ketiga, kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Nah, ini harus kalian ingat. Lalu, dalam isi Sumpah Pemuda tadi, ada kata sumpah dan ada kata tanah air. Nah, kata sumpah ini ada persamaan katanya loh. Apa kira-kira persamaan katanya? Sumpah sama dengan ikrar. Sedangkan tanah air sama dengan tanah kelahiran. Nah, dari sini kalian kira-kira tahu tidak apa yang akan kita pelajari? Benar sekali, kita akan belajar tema 3, subtema 4, persamaan kata. Nah, Bu Intan ingatkan sekali lagi ya, tentang Hari Nasional Bangsa Indonesia di bulan Oktober. Tadi yang pertama, tanggal 1 Oktober, siapa yang tahu?
Ya, hari kesaktian Pancasila. Yang kedua, tanggal 2 Oktober, hari apa? Hari Batik Nasional. Yang ketiga, yaitu hari Sumpah Pemuda tanggal 28 Oktober. Nah, anak-anak, tadi kita sudah membahas tentang isi dari Sumpah Pemuda. Di situ ada kata sumpah dan ada kata apa? Ya, ada kata tanah air, di mana kata sumpah sama dengan kata ikrar, sedangkan tanah air sama dengan tanah kelahiran. Nah, anak-anak, tujuan belajar kita hari ini yaitu mengenal persamaan kata dan menemukan persamaan kata dalam kalimat. Nah, agar kalian lebih mudah untuk menemukan kata dalam kalimat atau persamaan katanya, nanti kita akan bahas di segmen ke yang kedua. Tapi kalian sebelum mulai pelajaran kita, kalian harus mencari tempat duduk yang enak dan nyaman serta duduk di depan televisi kalian ya. Oke anak-anak, sampai ketemu lagi setelah yang satu ini. Kita kembali ke belajar dari rumah bersama guruku. Gitu aja kok repot. Baru Cleo Smart. Cleo diproses dengan teknologi hiperfiltrasi, menghasilkan air murni berkualitas yang baik untuk hidupmu. Pas buat rame-rame, pas segarnya. Nih bawa Cleo-nya. Pas dibawa. Cleo Smart, pas buat kita. Aduh, gak bisa nge-mall. Lagi pengen shopping nih. Pengen ini, pengen itu. Gimana mau belinya, Cin? Bingung. Di rumah. Belanja yuk di Cuacuit. Tinggal order. Call center 031-3333-3030. Kembali lagi di program Belajar dari Rumah bersama guruku. Nah, anak-anak, tadi kalian sudah tahu kan tujuan pembelajaran kita, yaitu mengenal persamaan kata. Yang kedua, menemukan persamaan kata dalam kalimat. Nah, sekarang coba kalian perhatikan ini. Persamaan kata disebut juga dengan sinonim. Nah, apa sih sinonim itu? Pengertiannya, persamaan kata atau sinonim adalah kata yang memiliki bentuk berbeda namun memiliki arti atau pengertian yang sama. Punten ulangi sekali lagi ya. Persamaan kata atau sinonim adalah kata yang memiliki bentuk berbeda namun memiliki arti atau pengertian yang sama. Jadi artinya sama, tidak merubah arti sama sekali. Nah,
Perhatikan contoh ini. Ada beberapa kata di sini. Ada binatang, tanaman, menolong, putra, dan putri. Binatang memiliki persamaan kata atau sinonim hewan. Nah, sedangkan tanaman, siapa yang tahu? Tanaman memiliki kata atau sinonim tumbuhan. Menolong, siapa yang tahu persamaan katanya atau sinonimnya? Benar sekali. Menolong sinonimnya adalah membantu. Putra, ayo di sini siapa yang putra? Putra artinya sama dengan anak laki-laki. Sinonimnya yaitu anak laki-laki. Nah, sedangkan putri sinonimnya adalah anak perempuan. Coba kalian perhatikan dari masing-masing kata ini. Binatang sinonimnya hewan. Binatang dan hewan itu kan sama, jadi tidak merubah arti atau tidak merubah maknanya. Tanaman, tanaman dan tumbuhan itu sama. Menolong itu sama membantu juga sama. Putra, anak laki-laki. Putri, anak perempuan. Nah, di sini bentuknya yang berbeda, tetapi maknanya atau artinya sama. Nah, anak-anak, dari sini bisa dipahami ya. Mudah bukan? Kita ke materi berikutnya. Menentukan sinonim dalam kalimat. Nah, anak-anak, di sini kita belajar menentukan sinonim dalam kalimat. Perhatikan kata yang bercetak tebal pada kalimat. Nah, ini yang harus kalian perhatikan. Yang pertama, perhatikan kata yang bercetak tebal pada kalimat. Jika kalian membaca kalimat atau ada soal mencari sinonim dalam kalimat, kalian harus memperhatikan kata yang bercetak tebal pada kalimat. Itulah kata yang kalian cari sinonimnya. Yang kedua, mengetahui persamaan kata atau sinonimnya. Nah, mengetahui persamaan kata atau sinonimnya. Biasanya kalau di kelas 2 itu ada pilihan ganda. Nah, kalian harus tahu persamaan kata atau sinonimnya. Di situ kalian cari yang bentuknya berbeda tapi tidak merubah makna atau artinya. Yang ketiga yaitu penggunaan sinonim dalam kalimat tidak merubah makna atau maksud dari kalimat tersebut. Nah, Bu Intan ulangi lagi ya. Penggunaan sinonim dalam kalimat tidak merubah makna atau maksud dari kalimat tersebut. Jadi, walaupun kita mengganti kalimat tersebut atau kata yang bercetak tebal tersebut dengan kata sinonimnya, tidak merubah maksud atau tujuan dari kalimat tersebut. Bagaimana anak-anak? Penjelasan Bu Intan bisa dimengerti bukan? Baik, Bu Intan ulangi sekali lagi ya. Menentukan sinonim dalam kalimat. Yang pertama harus diperhatikan kata yang bercetak tebal pada kalimat. Yang kedua, mengetahui persamaan kata atau sinonimnya. Nah, ini kalian harus benar-benar mengetahui, harus benar-benar memahami. Yang ketiga, penggunaan sinonim dalam kalimat tidak merubah makna atau maksud dari kalimat tersebut. Nah, contohnya seperti ini. Ani, anak yang pandai dan rajin. Nah, perhatikan warna dari kata pandai. Warnanya berwarna merah, berarti itulah yang dicari sinonimnya. Sinonim dari kata pandai, siapa yang tahu? Benar sekali, pintar. Ani, anak yang pandai dan rajin. Pandai sama artinya dengan pintar atau sinonimnya pintar. Nah, jika dirubah pandai, kata pandai ke dalam bentuk sinonimnya, maka Ani, anak yang pintar dan rajin. Nah, bentuknya sama. Oh, maaf, bentuknya berbeda, tapi maksud dari tujuan kalimat tersebut yaitu sama. Yang ketiga,
Yang kedua, contoh yang kedua ya. Siti sangat senang bisa bertemu dengan nenek. Nah, di sini ada dua kata yang berwarna hijau, senang dan bertemu. Senang memiliki sinonim apa ya? Dan bertemu memiliki sinonim apa? Nah, anak-anak, senang memiliki sinonim bahagia. Bertemu sinonimnya adalah berjumpa. Nah, anak-anak, senang, bahagia, bertemu sama dengan berjumpa. Itu sama artinya. Tetapi jika kita ubah ke kalimat tersebut ke dalam sinonimnya, maka Siti sangat bahagia bisa bertemu dengan nenek. Nah, anak-anak, kalian coba bandingkan kalimat tersebut. Siti sangat senang bisa bertemu dengan nenek. Siti sangat bahagia bisa berjumpa dengan nenek. Maksud dari kalimat tersebut sama, tidak merubah maksud atau artinya. Nah, anak-anak, ini ada beberapa kamus kecil persamaan kata atau sinonim. Indah, pintar, kelompok, bunga, dan senang. Indah memiliki sinonim bagus dan baik. Pintar memiliki sinonim cerdas. Kelompok memiliki sinonim regu, tim, dan grup. Bunga memiliki sinonim kembang. Senang memiliki sinonim bahagia, gembira, dan riang. Nah, anak-anak, bagaimana? Mudah bukan? Baik, jangan kemana-mana dulu. Setelah ini, Bu Intan akan kembali lagi. Tetap di Belajar Dari Rumah bersama guruku. Cat aluminium dari Emco. Kalau saya lihat karirnya, ini karirnya bagus sekali. Sebenarnya garis tangan ini sebenarnya garis tangan pegawai negeri. Aku tuh kapan hari daftar Polwan kan? Cuma kayak Polwan, nggak salah. Polisi. Cuma nggak terima. Kamu sudah nikah? Sudah. Suaminya pasti kasihan. Semoga suamiku nggak nonton ini. Ini SBO hari apa tayangnya? Selingkuhan. Marah. Dia suka selingkuh. Iya. Dari dulu. Kamu juga tipe yang dikenali. Kamu nggak mungkin nikah sama yang kamu pacarin. Kamu pasti dikenali. Ya, itu pasti aku nggak bisa kenalan langsung. Karirmu itu kok nggak jelas banget. Thailand itu ada masalah pembunuhan. Wow. Gak tahu mana yang benar. Bunuh. Kembali lagi di program Belajar Dari Rumah bersama guruku. Nah, anak-anak, kalian tadi sudah tahu kan kamus kecil persamaan kata atau sinonimnya. Indah sama dengan bagus dan baik. Pintar sama dengan cerdas dan pandai. Kelompok sama dengan regu, tim, dan grup. Bunga sama dengan kembang. Senang sama dengan bahagia, gembira, dan riang. Nah, kira-kira satu kata itu memiliki sinonim lebih dari satu, bisa tidak ya? Oke, beberapa kata yang memiliki sinonim lebih dari satu, yaitu misalnya kelompok, sinonimnya regu, tim, grup. Indah, sinonimnya bagus, baik. Senang, sinonimnya bahagia, gembira, riang. Hobi, sinonimnya kesukaan dan kegemaran.
Jadi pertanyaannya Bu Intan tadi bagaimana? Benar sekali. Satu kata bisa memiliki sinonim lebih dari satu ya. Jadi satu kata tidak memiliki tidak memiliki satu kata saja, tapi memiliki sinonim lebih dari satu. Bisa tiga, bisa empat, atau bisa ini. Nah, kalian jika ingin tahu, silakan, karena kita belajar online, belajar dari rumah, kalian bisa mencari sumbernya dari manapun. Nah, anak-anak, contoh kalimat dengan sinonim yang lebih dari satu. Yang pertama, kelompok itu regu, tim, dan grup. Nah, Bu Intan ambil dari kata kelompok. Jika Bu Intan mempunyai kalimat, Bu Guru membagi siswa menjadi dua kelompok. Jika kata kelompok kita ubah ke dalam kata sinonimnya, maka kalimatnya, Bu Guru membagi siswa menjadi dua regu. Nah, antara kalimat yang pertama dengan kalimat yang kedua itu sama, mempunyai maksud yang sama dan arti yang sama, tujuannya juga sama. Nah, yang kedua, Bu Guru membagi siswa menjadi dua tim. Nah, ini juga sama artinya, mempunyai maksud yang sama. Yang ketiga, Bu Guru membagi siswa menjadi dua grup. Nah, anak-anak, bagaimana dari ketiga kalimat ini, di mana kata kelompok diubah menjadi regu, tim, dan grup? Maka bentuknya memang berbeda bentuknya, tapi makna dari kalimat tersebut sama, tidak merubah arti atau maknanya. Kelompok, regu, tim itu mempunyai satu arti. Ya, kelompok, regu, dan tim serta grup itu mempunyai satu arti. Nah, anak-anak, bagaimana? Mudah bukan? Baik. Sekarang kata hobi. Hobi. Nah, siapa di sini yang punya hobi? Menggambar, menyanyi. Pastinya semuanya punya hobi masing-masing ya. Kata hobi mempunyai sinonim kesukaan atau kegemaran. Nah, contoh kalimatnya, hobi Dayu adalah membaca buku. Nah, anak-anak, hobi Dayu adalah membaca buku. Jika kita rubah ke dalam bentuk sinonimnya, kata hobinya, maka kalimatnya, kesukaan Dayu adalah membaca buku. Bagaimana? Bisa dipahami? Sekarang kita rubah menjadi kegemaran. Kegemaran Dayu adalah membaca buku. Nah, kegemaran Dayu adalah membaca buku. Ketiga kalimat ini mempunyai makna dan arti yang sama. Hobi, kesukaan, kegemaran, yaitu mempunyai arti yang sama. Hobi sinonimnya adalah kesukaan dan kegemaran. Bagaimana anak-anak? Mudah? Bisa? Harus bisa. Nah, anak-anak, ingat, dalam penulisan kalimat ada dua hal yang umumnya harus kalian perhatikan. Yang pertama, huruf besar. Nah, kelas 2 kebanyakan ini ada yang menulis tapi tidak memperhatikan huruf besarnya. Mulai sekarang menulis harus memperhatikan huruf besar ya. Huruf besar dan tanda baca. Nah, yang kedua yaitu tanda baca. Huruf besar digunakan pada huruf pertama dalam kalimat. Nah, ingat, huruf besar digunakan pada huruf pertama dalam kalimat. Yang kedua, digunakan pada huruf pertama nama orang. Nah, jika kalian membuat kalimat, jangan lupa
huruf pertama awal kalimat menggunakan huruf besar. Jika ada nama orang, jangan lupa menggunakan huruf besar di huruf pertama nama orang tersebut. Yang kedua, tanda baca. Tanda koma digunakan untuk unsur-unsur dalam rincian. Yang kedua, tanda titik digunakan di akhir kalimat. Nah, ini tanda koma digunakan untuk unsur-unsur dalam rincian dan tanda titik digunakan di akhir kalimat. Ingat, tanda baca huruf besar, jangan lupa jika kalian menulis kalimat. Nah, bagaimana anak-anak? Dari materi yang Bu Intan berikan tadi bisa dipahami ya. Baik, kesimpulan. Nah, kita sudah masuk ke dalam kesimpulan. Kesimpulan yang pertama, peringatan Hari Besar Nasional tanggal 1 Oktober kemarin, Hari Kesaktian Pancasila. Tanggal 2 Oktober, Hari Batik Nasional. Tanggal 28 Oktober, Hari Sumpah Pemuda. Yang kedua, persamaan kata disebut juga sinonim. Yang ketiga, sinonim adalah kata yang memiliki bentuk berbeda namun memiliki arti atau pengertian yang sama. Yang keempat, mencari sinonim atau suatu kata dalam kalimat, tidak merubah makna dari kalimat tersebut. Yang kelima, ada kata yang memiliki persamaan kata atau sinonimnya lebih dari satu, misalnya kata kelompok, regu, dan tim. Nomor 6, hal yang harus diperhatikan saat menulis kalimat yaitu huruf besar dan tanda bacanya. Nah, bagaimana anak-anak? Bisa dipahami ya. Sekarang kita ke penugasan. Nah, di sini Bu Intan punya soal. Di sini, pilihlah kata berikut yang memiliki arti sama. Berilah tanda centang pada jawaban yang tepat. Di sini ada 5 soal, kalian pilih mana yang merupakan sinonim dari kata menolong, kelompok, gembira, putra, dan kompak. Nah, demikian belajar kita hari ini anak-anak. Jangan lupa tetap semangat, jaga kondisi kesehatan tubuh dengan makan makanan bergizi dan hindari kerumunan. Serta cuci tangan, makan makanan yang sehat, dan jangan lupa vitaminnya ya. Nah, anak-anak, sekian dulu belajar kita hari ini bersama Bu Intan. Sampai jumpa di lain waktu. Tetap di belajar dari rumah bersama guruku.